Puluhan dokter memprotes penerapan pajak progresif di Rumah Sakit Bhtera Mas Kendari yang ditetapkan Kantor Pajak Pratama Kendari. Para dokter menilai penerapan pajak progresif 100% tidak tepat sebab Rumah Sakit Bhtera Mas belum menerapkan remunerasi seperti rumah sakit lainnya. Puluhan dokter Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bhtera Mas Kendari kesal dengan penerapan pajak progresif oleh Kantor Pajak Pratama Kendari. Mereka datang ke kantor pajak untuk memprotes aturan ini. Perdebatan alot terjadi saat dialog antara dokter dan petugas kantor pajak di salah satu ruangan kantor pajak Pratama Kendari Jumat siang. Kemarahan para dokter ini juga karena surat edaran yang ditujukan pihak kantor pajak. Tanggalnya tidak sesuai dengan pegangan para dokter, sehingga mereka mensinyalir ada permainan data. Perwakilan dokter RSUD Bhtera Mas menyatakan keberatan dengan penerapan pajak progresif di RSUD Bhtera Mas. Sebab penerapan pajak progresif di RSUD Bhtera Mas 100% dinilai tidak tepat karena RSUD Bhtera Mas belum menerapkan remunerasi seperti rumah sakit lainnya. Pajak penghasil pajak profesi dokter itu adalah 50% dari bruto. Sementara pengenaan pajak selama ini adalah 100% dari bruto murni. Sehingga kami ingin mempertemukan persepsi kami dengan pajak yang mana sebetulnya yang harus diikuti. Dari satu sisi bahwa pajak menganggap bahwa sistem yang kami terapkan di Rumah Sakit Bhtera Mas itu adalah sistem remunerasi. Padahal dari sejak rumah sakit lama sampai dengan Rumah Sakit Bhtera Mas tidak ada perubahan sistem pembayaran. Namanya sistem remunerasi tapi isinya bukan remunerasi. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kendari Joko Rahutomo mengungkapkan penerapan pajak progresif di RSUD Bhtera Mas sudah memenuhi aturan sebab belum melalui pemeriksaan secara detail. Untuk itu pihaknya akan melihat gambaran seperti apa proses pemotongan yang dilakukan di RSUD Bhtera Mas seperti penyampaian para dokter. Jadi apa yang disampaikan oleh wajib pajak, sepanjang itu tidak dilakukan pemeriksaan maka kita anggap benar. Ya, kita anggap benar. Walaupun barangkali ya ada yang salah, sepanjang nggak ketahuan ya tetap nggak anggap benar karena sistem perpajakan kita self assessment menghitung sendiri. Dalam pertemuan ini disepakati petugas KPP Pratama Kendari akan meninjau langsung sistem yang diberlakukan di RSUD Bhtera Mas. Dari Kendari, Febro Tameng, iNews, memberitakan.